Ya, teman-teman sekalian, bagi teman-teman pecinta makanan sehat, ini adalah sayur-sayur organik dari Banyuwangi, dari para petani Banyuwangi, termasuk misalnya dari Pai, dari pecinta anak yatim dan duafa, Karangrejo, Glenmore. Ini membuat tanaman-tanaman yang kemudian menghasilkan sayur-sayur seperti ini. Ini luar biasa. Kemudian juga ada beras hitam. Ini beras hitam organik ini dari Singojuru. Begitu juga beras-beras ini. Alhamdulillah, dengan mengkonsumsi banyak serat, kemudian juga sayur-sayur, apalagi yang organik seperti ini, saya lebih segar bugar ketika bulan puasa. Dan senangnya di Banyuwangi tidak susah sekarang dicari bahan-bahan organik untuk dikonsumsi oleh masyarakat Banyuwangi. Sehingga ke depan, siapapun yang akan datang ke Banyuwangi setelah corona reda nanti, insya Allah makanan-makanan sehat ada banyak sekali tersedia di Banyuwangi, terutama produk-produk organik yang sekarang telah tumbuh dan dikembangkan oleh banyak sekali masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.